Ya lo guys, bertemu lagi bersama gue Reksa dari Reksa Mafia. Sih pada kesempatan kali ini gue akan melakukan escorting MD atau meninggal dunia dengan tujuan TPU Layur dari KUA Kemayoran. Ini sedang dalam persiapan, jenazah sudah dimasukkan ke dalam unit ambulan. Jadi tonton aja keseruannya di like, comment, dan subscribe YouTube channel gue, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu berlangganan dalam video-video gue. Ya, jadi jika ada pertanyaan berbentuk dunia escorting di komentar aja, nanti akan gue jawab di video yang akan gue berikan, yaitu Q&A. Jadi jangan lupa mau ikut ke kuburan ya? Iya. Boleh. Di depan emang enggak itu, Bu. Kita lagi awal sih, takut ini. Heeh. Oh. Ambil pelan, kita bantu untuk susunan. Karena di belakang ada satu iring-iringan, yaitu mobil kendaraan bus seperempat. Nah, aduh, frekuensinya ambulannya menggunakan sirine darurat lagi. Thank you.
Ini kita udah memasuki jalan Cempaka Baru dan depan kita memasuki jalan Harapan Jaya Kemayoran. Kita sudah memasuki jalan Legend Suprapto dan kurang lebih kita menggunakan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Udah lurusin aja, Bil. Jadi kita agak sedikit menjauh dari unit, walaupun MD kita harus jauh dari unit. Ini lumayan banyak, lumayan cukup banyak warganya ya. Bus pengantarnya malah masuk jalur busway. Hahaha.
Terang. Ambulan masuk. Tapi suruh masuk basuh sih. Sebenarnya sih kalau MD itu nggak harus lah masuk jalur busway, karena walaupun di kendaraan prioritas pun ya tidak dianjurkan sebenarnya untuk masuk jalur busway kecuali depan macet atau ada halangan, mungkin bisa dipergunakan jalur khusus busway ini untuk dilintasi. Tapi padahal di depan itu lumayan cukup sepi ya, nggak terlalu rame juga sih, ya rame lancar, tapi seharusnya sih nggak perlu pakai busway karena kendaraan jenazah adalah di kendaraan prioritas nomor 6 di undang-undang sebagai kendaraan prioritas. Jadi bagaimanapun kita ngikutin aja alur dari pilot ambulan atau supir ambulan. Kita nggak bisa menyalahkan supir, mungkin supir mencari jalan yang terbaik untuk lewat jalur busway. Emang di sini tersendat di lampu merah ini saja, tapi setelah lampu merah tidak ada tersendat sama sekali. Kita sudah memasuki Jalan Pemuda di Jakarta Timur. Kita menggunakan jurus jitu yaitu zigzag.
Coba masuk jalur rahasia lagi. Gua malas kalau begini. Nah, posisi tidak diharuskan sebenarnya jenazah itu menggunakan jalur busway. Karena di jalan sini tersendat hanya di lampu merah saja sebenarnya. Panik, gue jago anjing. Gila, bawa motornya. Hampir nyenggol tadi. Jangan ditiru ya, kalau escort MD seperti tadi itu membahayakan banget. Dari jalur busway motong ke kiri dengan cara bukan mengurangi kecepatan, malah ya gitulah. Itu sebenarnya sangat membahayakan banget, karena kalau orang lain nggak sigap, gimana kondisi orang itu? Coba dibayangkan. Ya mohon untuk para pengiring ambulan, jenazah atau berstatus MD yang sudah meninggal dunia. Aneh harapkan ya, aneh hanya memberikan wawasan atau edukasi sedikit aja. Orang yang meninggal itu tidak harus dengan cara escortnya atau pengawalan seperti itu, karena pengawalan tersebut satu membahayakan orang lain, kedua membahayakan diri kita sendiri, intinya semuanya merugikan. Gitu. Jadi aneh minta semua para pengiring ambulan atau pengantar jenazah, aneh minta seperti itu aja. Sangat berbahaya. Tapi just happened.